Kabupaten Muaro Jambi M. Fadil Arif membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2018 pada Kamis pagi. Kegiatan yang digelar di ruang pola kantor Bupati Muaro Jambi diikuti oleh 132 peserta dari Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan barang milik daerah oleh para OPD atau Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah. Dalam sampaiannya, Sekda Kabupaten Muaro Jambi kelahiran 1 Juni 1975 yang akrab disapa Fadil itu mengatakan kepada seluruh peserta sosialisasi agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan santai namun tetap dapat diterima dan diserap dengan baik. Serta gunakan kesempatan ini untuk saling berdiskusi, sehingga ke depan tidak ada lagi barang milik daerah Kabupaten Muaro Jambi yang dilalaikan. Memasuki tahap awal dari mulai menginventarisasi atau mencatatnya dari duluan, asal olehnya jelas, ya kan? Jadi kadang-kadang kita mendapat barang asal olehnya tidak jelas, tapi dengan sistem aplikasi yang kita punya sekarang ini yang dikelola oleh BPKD, dibuatnya dalam kawan dengan BPKD, untuk penganggaran dari beberapa tahun ini jelas asal olehnya. Nanti Bulina, ini yang perlu kita tuntaskan bersama, bahwa sesuatu yang tidak lagi kita kuasai, sesuatu yang tidak lagi kita gunakan manfaatnya, itu harus kita hapuskan dari neraca keuangan kita. Jadi mudah-mudahan nanti kita semua dapat menjaga pengetahuan berkas-kas mulai dari beliau. Kegiatan sosialisasi, inventarisasi barang milik daerah, saya nyatakan secara resmi dibuka. Dilanjutkannya, Muaro Jambi yang merupakan salah satu kabupaten yang meraih gelar WTP, wajar tanpa pengecuali hendaklah bisa bekerja dengan lebih baik. Sehingga ke depan gelar WTP yang diraih itu tidak ada lagi catatan-catatan di belakangnya. Sekda menekankan, gelar WTP wajar tanpa pengecualian itu sesungguhnya bukanlah prestasi, melainkan sudah menjadi kewajiban bersama. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.